ở bên đó à đúng không ạ Baik. Eh, karena waktunya sudah menunjukkan 10.30 ya. Kita mulai saja. Bentar, saya ambil headset. Baik sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa ya apa kabar teman-teman semuanya sehat ya luar biasa ini eh, dihidupkan aja kameranya ya biar terkondisikan maksimal dalam belajarnya kecuali yang tidak bisa menghidupkan kameranya silakan. Japri ibu ya, biar tetap dapat keaktifan. Baik, teman-teman, yuk kita mulai dengan berdoa bersama. Semoga dikasih Allah kekuatan untuk kita ya, bisa memahami ilmunya dengan baik. Ya. Jadi, dipahamkan, dipahamkan ya, hari ini kita akan membahas tentang aliran-aliran psikologi. Kalau teman-teman belum baca sebelumnya, biasanya agak kesulitan ya. Semoga kalian juga sudah membaca sebelumnya tentang materi hari ini. Semoga kalian juga sudah siap tentang materi hari ini ya. <tuh> Baik, liridho illahi ta'ala wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Baik teman-teman, ada sebelum kita mulai tentang aliran-aliran dalam psikologi, ada anda yang mau sharing tentang kepribadiannya? Sudah ketemu belum hasil pencariannya? Apakah anda termasuk yang sanguinis gitu ya? Ya, empat kepribadian itu ya. Apakah anda yang masuk yang melankolis gitu ya? Atau apakah anda yang masuk koleris gitu atau masuk dalam flek flag, flekmatis begitu ada ndak yang mau berbagi ah, saya ini ah, karena begini 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 ya ada yang mau aktif hari ini berbagi sama ibu sudah menemukan tuh saya tuh masuk ke perbedaan yang, yang mana ya kira-kira karena empat kepribadian itu adalah cenderung konstan. Ada kemarin di kelas lain bilang saya kata teman saya itu bu, kepribadian saya kata teman saya itu anu kepribadiannya itu saya tiga sekaligus. Oh ya anda, anda ya kalian teman-teman tetap punya satu satu saja nanti. Tapi kok ciri-ciri yang lain ada di saya itu berarti pengembangannya tetap misalkan basically melankolis. Basic benar-benar aslinya itu melankolis, tapi kok punya jiwa leadership kok oh itu terbentuk bentukan, pengembangan. Tapi basic yang tanpa bentukan wis yang dirasakan ya modal awalnya itu apa? melankolis ya, koleris, flekmatis atau sanguinis gitu. Ya, lima menit ke depan ada yang mau berbagi? Mungkin Mas Sadua atau Arina atau Mas Irfan, Mas Alvin, Mbak Ayu Landari atau Mbak Arina atau Mas Farid atau Mbak Alit Alfiani, Mbak Dirta, Mbak Dewi, Mbak Dika, ada enggak? Saya bu. Ya, silahkan. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Mas Farid. Ya, silakan Mas Farid. Farid. Iya, Bu. Hmm, coba Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kalau dari dari empat kategori ini, Bu. Iya. Yeah. Itu saya lebih condong di plekmatis. Hmm. Tapi terkadang juga kadang di sanguinis, Bu. Enggak kok bisa gitu. Bu. Nah, oh, berarti itu juga enggak, enggak lah itu yang saya bilang tadi teman-teman pasti hanya punya satu modal satu kecenderungan utama yang itu susah di susah di apa ya susah dirubah gitu tapi maksudnya kalau ada oh, kalau... ya satu yang terkuat enggak semuanya tapi tetap kita oh, itu oh, tetap yang, ada yang terkuat. tetap ada ciri ciri ke yang lain itu tetap ada tapi satu yang terkuat, yang memang sulit sekali untuk dirubah ya asli emang modelnya ibarat pabrik, ibarat pabrik. Dianalogikan mudah ya, saya analogikan mudah dengan kalau manusia yang nggak bisa disamakan dengan barang. Cuman analogi ini untuk 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 memudahkan memahaminya adalah eh, kalau barang itu misalkan memang bahannya asli kulit begitu loh bentukannya misalnya kalau tas itu ya, polanya tas nggak mungkin pakai pola sepatu Nah, itu pola anda yang yang betul-betul asli itu yang mana kan itu ada saya pola di... tas sepatu baju lah anda yang mana oh iya, iya bu saya lebih pragmatis bu kok tahu karena dia kan Uh, kalau saya menghadapi masalah, kadang tenang, santu itu Bu. Ya, Bu. Dan kemudian... nak dilihat dari teman-teman ya, Bu, itu... Kan kadang saya suka ngomong di depan. Jadi diplomatis kayak gitu. Kemudian, hmm. ya kalau ada masalah dikit, saya juga cuek. Tapi hmm. juga kadang ada humorisnya. Nah, seperti itu. Hmm. Hmm. Dan kalau disuruh ngerjain apa-apa, itu langsung tek-tek-tek ini, nah itu termasuk di phlegmatis. Tapi kurangnya saya itu kadang suka menunda-nunda. Nah, dari situ termasuk dari phlegmatis dan kadang suka ego sendiri, main ego, tidak memiliki tidak memberikan yang lain gitu, Oke, okay. itu termasuk kan phlegmatis. Iya, yeah, oke, okay. berarti dominannya ke phlegmatis ya. cenderung power yeah, kekuatan yeah. Anda ada pada ketenangan ya, ketenangan menghadapi berbagai permasalahan gitu ya. Baik, eh, ya, terima kasih Mas Farid. Ada yang tipe kepribadian koleris mau sharing? Anda merasa Anda itu koleris? Kemudian eh ya apa namanya? bisa mengidentifikasi sebagai koleris ada enggak yang mau berbagi? Koleris itu apa lah? Anda itu ya enggak semuanya mungkin sudah ter tapi ya, Anda sangat cenderung di situ. Wah, itu itu saya banget gitu. Ada enggak? Wah, itu saya banget begitu ya. Ada enggak yang mau berbagi atau melankolis atau sanguinis ya. Halo, Kalau Bo. ya, siapa itu? Dimas ya. Sanggara? Ya, Mas Dimas, bentar. Ini taat nih temanmu ini. Temenmu ini nah ya. Baik. Mas Dimas, ya silakan. Baik. Saya termasuk kategori di Sangwinis. Sangwinis. Tapi, ah, tapi sebagian ada di Melankolis juga. Hmm. Terus? Udah sa di itu sa doang. Sa oh, Mas Dimas ini ya. Kenapa kamu, teman-teman itu, Anda itu pasti satu, satu yang terkuat saja. Jangan merasa, oh saya sanguinis plus koleris, anda Tapi bahwa ada sekarang ciri Anda, misalkan Ibu dulu ya, mungkin Ibu mencontohkan ya. Kalau Ibu itu sanguinis banget ya. Orangnya, Ibu itu orangnya ceria gitu, ceria, percaya diri selalu menghidupkan suasana dengan keceriaan Ibu begitu ya PD tapi pengalaman dalam hidup ya ini seperti yang sekarang Ibu bisa aja ini ya ada kecenderungan ke koleris misalnya tapi basicnya Ibu sang ini kenapa ke koleris karena koleris itu adalah tipe pemimpin ya yang yang kuat kebetulan dalam perjalanan hidup diminta jadi pimpinan misalnya ada kepala Quran Learning Center ada ibu sebagai kepala jurnal di Fakultas Tafia seperti itu tapi bukan berarti basic semua karena semua manusia itu punya jiwa kepemimpinan minimal memimpin diri sendiri ada yang punya kepemimpinan sampai memimpin sebanyak-banyaknya apa namanya masyarakat seluas-luasnya masyarakat tapi tetap kecenderungan yang susah dirubahnya itu apa itu kecenderungan basically-nya itu apa yang asli tanpa tanpa merasa Anda itu melatih diri atau basic-nya seperti apa itu makanya Ibu mengidentifikasi diri basic-nya ya memang orangnya ceria gitu ya itu adalah basic dari eh, itu tadi sanguinis. Walaupun ya tetap sifat-sifat eh, koleris yang mandiri ya itu, tapi itu bentukan mandiri kuat eh, memimpin itu tapi itu kan temuan temuan tuh pengembangan diri pengembangan diri ya. Ya bu. Begitu teman-teman. Oke sangwinis sudah saya Oke. saya tadi eh uh, Terus yang tadi flekmatis flagma sudah uh, tadi apa mas jadi dengan dengan tadi apa mas sangwinis bu sangwinis ya tadi sangwinis ya mas dimas sangwinis juga ada yang koleris ada enggak saya, ya, bu. ya siapa saya. itu Agus Ulinuha Ya, sebentar ya, ini tak admit temennya ini. Ya, makanya kenapa Ibu itu kalau udah telah 30 menit nggak boleh gabung? Karena saya pikir ikhtiar ya, 30 menit mencari sinyal itu cukup. Kalau serius ya. Nah, timbang kayak gini lagi kuliah ya, kan sambil jadi operator Bahwa Kuliah ya jadinya eh, lumayan mengganggu ya, Mem maksudnya konsentrasinya terpecah. Siapa tadi? Bagus Ulinuha. Ayo Mas bagus, tak cari dulu videonya. Rice hand to belajar rice hand ben, enak. Ndi, ayo Mas bagus. Ndi tak. tak cari enggak ada. Karena ego yang mendominasi, jadi saya agak agresif dan harus selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. Namun saya beri beri ber ber orientasi pada target analitis dan logis. Saya orangnya tidak suka basa-basi hmm. dan lebih suka berbicara dengan uh, maksud yang jelas dan lebih suka berbicara dengan seseorang yang memiliki pikiran dan kesepahaman serta kegemaran yang sama aku. Ya, berarti kamu mengidentifikasikan diri sebagai apa kepribadiannya? Koleris. Koleris, punya koleris itu sifat yang paling utama, ya Mas Bagus. Itu adalah eh, tadi, apa namanya, kepemimpinan. Mas Bagus punya eh, kepemimpinan yang kuat, itu yang utama, yang utama yang harus dimiliki seseorang hmm. yang koleris. Kamu punya jiwa kepemimpinan, punya pengalaman memimpin yang membuat kamu percaya diri. Uh, sukses gitu memimpin ada enggak? Tidak nah, ada bu. Berarti mungkin kamu perlu mencari lagi who Siapa dirimu ya? Uh, uh, hmm. jadi siapa diri diri anda itu memang proses pencarian ya. Uh, nggak usah buru-buru langsung bilang saya koleris, saya sanguinis, saya flagma flagmatis, Nah, kita lihat ciri yang terutama. Itu harus ada cirinya yang paling utama. Itu harus ada ya, yaitu apa ciri yang terutama? Polaris pemimpin, ah, ah -ah. pemimpin gitu ya. Jadi, kalau itu enggak ada, ya berarti enggak bisa masuk ke situ. Kalau sanguinis, ciri yang terutama itu ceria dan percaya diri ini harus dimiliki. Itu kalau itu dimiliki sangat kuat, memang ada di situ. Jadi ceria menceriakan suasana dan yang nomor satu memang sangat percaya diri. Nah, kalau koleris itu ciri utama yang nggak boleh nggak punya adalah sifat kepemimpinannya kuat, strong, in, mandiri, independen, nggak tergantung sama orang, cenderungnya meliding orang. Kalau itu enggak punya, tapi ada sifat-sifat lain yang punya, itu belum termasuk ke situ. Ada kecenderungan ke situ, tapi belum masuk ke situ. Tapi kalau itu sudah punya, ya berarti pasti di situ. Begitu ya? Kalau memang ada kecenderungan ke situ, berarti diperkuat saja sampai punya itu. Temukan betul apa betul di situ, kalau betul di situ ya berarti punya jiwa leading dong, memimpin. Nah, selama ini kenapa kok belum memimpin ya? Berarti ya. Hmm, karena mungkin belum ada kesempatan, karena mungkin belum tahu potensinya. Nah, makanya kita itu, kenapa perlu atau penting bahkan belajar psikologi atau ilmu jiwa agar kita itu lebih mengenal diri kita? Kalau kita bisa mengenal diri kita dengan baik, kita juga bisa nanti mengenal Allah dengan baik. Ya, baik gitu ya itu ciri utamanya itu kalau flagnetis flagnetis itu ya yang utama sekali emang dia itu kayak air tenang apa apa itu cenderung mengalir saja tenang gitu ya ketenangan yang tidak karena latihan ya emang dianya sosoknya tenang begitu nah itu uh, di situ itu berarti dia basically emang kepribadiannya itu gitu ya kalau melankolis, memang melankolis itu kecenderungannya itu dari appearance-nya itu memang cenderung melu ya. Melu ya. Melu itu tidak yang kelihatan kuat, tidak kelihatan ceria, tidak juga kelihatan tenang, tapi lebih ke ya apa ya? Kayak melankolis itu kayak sedih gitu ya. Hawanya itu kayak ngelihat dia tuh apa ya? Ya, ya karena itu tadi dia itu cenderung fokus pada hal-hal detail. Jadi mungkin ada aja yang kurang gitu ya. Jadi hawa-hawanya itu memang kurang ceria, kurang kurang tenang, tapi juga tidak yang sosok kuat gitu loh. Jadi melo, melo, melo cenderung mudah bersedih dengan hal-hal atau sesuatu. Baik teman-teman, menarik sekali ya. Sekarang kita lebih ke materi yang lebih agak berat, ya, butuh membaca berkali-kali untuk bisa paham ini, ya. Kalau kalian mau paham ini, jangan berhenti dari mendengarkan penjelasan ibu, tapi kalian harus baca itu bukunya, gitu ya. Kalau tidak, insya allah nggak paham. Ini kita masuk ke yang serius ini, yaitu tentang aliran-aliran psikologi. Seingat saya tadi sudah saya share. Ini dia belum munculkah di situ? Belum ada ya di situ ya berarti Belum, belum, belum. ya ya yes, sebentar belum, belum. berarti caranya bentar-bentar hmm, karena tadi saya share dulu gini kali karena tadi sharenya agak agak telat ya di belum ada di sini ya nah, sini aja wis ini dia. Di sini aja. Belum masuk juga ini kayaknya, ya? Belum? Ini sudah masuk belum? Belum. Hello, Saya ulang. Sudah bu. Eh, sudah? Ini <laughs> Tadi sudah. sudah ya. Udah, bu. Ya ini dia. Ini dia. Ya. Saya kasih kucing biar gak kelihatan berat materinya ya. Kasih hiburan. Sebenarnya tidak ada materi yang berat, tapi maksud saya adalah teman-teman itu butuh baca dulu untuk memahami aliran-aliran dalam psikologi ini. Sekarang kita masuk ke sini, ya. Tapi insya Allah ya kalau kalian cerdas ya dengarkan ya paham. Cuman lebih bagus lagi kalau sudah ada background knowledge-nya ada pemahaman sebelumnya baca-baca dulu itu mudah paham. Maka untuk minggu depan karena masih aliran-aliran psikologi, baca dulu. Nanti jauh lebih bisa masuk ke dalam apa ya? long term memorinya lebih bagus. Karena sudah kenal dulu begitu ya. Ini tentang aliran psikologi ya. Ah. Harapannya selesai kuliah hari ini kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan aliran gestal, apa yang dimaksud dengan aliran asosiasi, kemudian aliran behavioris itu apa ya. Kemudian psikoanalis. Untuk humanistik dan kognitif, insya Allah minggu depan. Semoga sehat dan ibu tidak ada rapat sehingga bisa komunikatif dengan kalian secara langsung. Baik, sekarang ya kita bahas yang pertama dulu tentang aliran Gestal. Aliran itu apa toh Bu? Aliran itu teman-teman itu adalah kendaraan. Kenapa orang punya keyakinan bahwa peristiwa kejiwaan itu dipandang seperti itu? Itu berdasarkan berdasarkan pendapatnya siapa toh? Berdasarkan aliran yang mana, mazhab yang mana. Kenapa toh, misal biar kalian mudah memahami. Kenapa toh kok ada sholat subuh pakai kunut. Itu manut alirannya siapa, Mas, maksudnya mazhabnya siapa. Kok ada yang enggak pakai, itu manut aliran atau mazhabnya siapa. Jadi di dalam psikologi, ilmu psikologi itu ada mazhabnya. Aliran-alirannya yang menilai jiwa itu berbeda-beda antara satu aliran dengan satu aliran yang lain. Menilai peristiwa-peristiwa kejiwaan, kenapa kita merasa sedih, kenapa kita merasa sampai uh, takut, kenapa kita merasa bersemangat, itu dilihat atau ditinjaunya berbeda-beda sesuai dengan aliran atau kendaraan itu, kendaraan uh, maksudnya aliran itu ya. Nah kalau menurut aliran gestal Ya, aliran gestal ini memandang fenomena kejiwaan itu secara menyeluruh. Jadi bukan parsial. Jadi melihat mengapa ya, mengapa melihat suatu permasalahan yang ada. Jiwa itu kan juga proses berpikir ini kan juga jiwa berpikir. Merasa, berpikir, berganda. Cipta, rasa, karsa. Jadi kalau dalam berpikir kan misalkan ada yang namanya masalah, problem, problem, masalah apa yang sedang dipikirkan. Begitu ya. Nah, kalau menurut ya aliran kristal ini ketika ada seseorang yang memiliki masalah itu ya tidak hanya sekedar apa ya? Tidak hanya sekedar melihat masalah itu secara parsial. A, B. Oh, kalau kalau ada kalau ada e, masalah A mesti B, ya. penyebabnya mesti satu itu. Begitu enggak begitu. Tapi melihat masalah itu secara menyeluruh sehingga muncullah suatu pemahaman, insight. Insight itu suatu pemahaman. Nah, untuk gampangnya saya kasih contoh. Awal mula dari teori ini ya. ya. Saya ceritakan dulu awal mulanya teori ini ya. Teori ini awal mulanya itu dari penelitian yang dilakukan oleh Kohler terhadap simpanse ya, tongkat sama pisang. Seperti apa itu Bu? Seperti apa itu Bu? Jadi seperti ini teman-teman. Kohler itu melakukan penelitian tentang problem solving, proses berpikir. Proses berpikir kan masuk dalam peristiwa kejiwaan toh? berpikir. pikir. Jadi cipta berpikir, merasa juga masuk peristiwa kejiwaan, ya. Nah, ini sekarang cerita tentang berpikir. Nah, simpanse dimasukkan dalam kandang yang sangat besar ya toh, dia dalam kondisi lapar. Di luar kandang itu diletakkanlah pisang. Kemudian ada tongkat. Dalam kondisi yang lapar itu simpanse punya masalah lapar kan dia bisa memecahkan masalahnya dengan mengambil makanan yang ada di luar kandang yaitu pisang nah maka bagaimana cara dia memecahkan masalah itu ini kan proses kejiwaan nih berpikir bagaimana dia cara memecahkan cara mengambil pisang itu loh biar dia itu terpecahkan masalahnya ya yaitu mengatasi rasa laparnya dia kan berpikir gimana ya Bagaimana saya bisa meraih pisang itu? Ah, akhirnya dia raih itu pisang itu. Wah, nggak bisa. Pakai tangannya nggak bisa. Apalagi pakai kepalanya nggak bisa. Pakai kakinya juga nggak bisa. Hmm, itu terjadi di dalam pikirannya, namanya kognitif equilibrium, ketidakseimbangan kognitif. Ada yang harus dipecahkan. Ya itu namanya proses berpikir memikirkan masalah. Nah, bagaimana agar kognitifnya seimbang? Masalahnya terpecahkan. Ah, itu kata Itu ternyata ketemu, ketemu ide, insight. Jadi pemahaman. Oke, okay, saya nggak bisa pakai tangan, saya nggak bisa pakai kaki. Itu ada tongkat. Maka dia ambil tongkat dan dia ambil pisang itu pakai tongkat maka terpecahkanlah permasalahannya. Ya, kognitif disequilibriumnya ya terpecahkan ketidakseimbangan kognitifnya karena tadi mikir masalah, ah lega terpecahkan. Maka dia itu bisa meraih pisang tadi. Jadi yang namanya jiwa itu enggak sekedar ada 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 nggak sekedar ini nggak sekedar ada stimulus ada respon begitu ya tidak sekedar itu tapi ada insight pemahaman ada pemahaman makanya teorinya Kohler ini nanti dikembangkan menjadi teori kognitif yang yang sebenarnya manusia itu dalam belajar memecahkan masalah itu tidak hanya sekedar eh uh, pembiasaan atau hal-hal dibiasakan oleh oleh faktor dari luar. Tidak hanya sekedar dalam menyelesaikan masalah atau berpikir itu tidak hanya dengan latihan saja ya. Tidak hanya seperti itu. Tidak hanya karena dikasih reward, penghargaan, maka dia mau mau apa? Mau menyelesaikan masalah, mau belajar gitu. Tapi ternyata ada insight, ada Pemahaman aha pakai kata aha aha itu artinya datanglah hidup. ya berarti sebenarnya ada proses kognitif yang ada di dalamnya gitu ya oh ternyata ini. ini 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 menarik sekali ya berarti jiwa tidak dipandang statis yang memandang jiwa statis itu siapa bu ini dia yang memandang jiwa itu statis adalah Aliran berikutnya, ini aliran berikutnya ini yaitu uh, aliran apa itu asosiasi. Kalau menurut aliran asosiasi ini, ya apalagi nanti aliran behavioris itu jelas-jelas uh, sangat menyatakan kalau jiwa itu statis seperti mesin hanya dia bergerak itu. Dia bekerja hanya karena faktor-faktor dari luar, stimulus dari luar. Nah, seperti ini asosiasi, dia menganggap bahwa ah, apa itu peristiwa yang terjadi dalam diri kita, ya, peristiwa-peristiwa kejiwaan, ya, persepsi kita, perasaan kita, sedih, senang, gembira, bahkan fobia itu karena adanya perangsang-perangsang dari luar. Ini dikenal dengan stimulus dan respon. Ini kalau kita bahas aliran ini, ini seperti yang dilakukan oleh Watson. Jadi Watson itu meneliti bayi. Bayi itu dia teliti ya, dia bayi itu tidak takut sama sekali terhadap apa namanya hamster misalnya, nggak takut sama sekali. Ada hamster atau tikus putih nggak takut. Tapi dia adakan uji coba tuh. Dia kasih, dia kan ini ini dikasih stimulus ini, dikasih stimulus dari luar ya. Ini untuk menjelaskan teori ini. Saya ceritakan penelitiannya Watson ya. Respon stimulus, respon awal bayi apa? Respon awal bayi kalau lihat tikus putih kecil, dia nggak takut teman-teman. Kalau lihat tikus kecil putih nggak takut. Tapi ya stimulusnya apa tikus? Dia melihat tikus. Responnya apa? Bayinya tidak takut. Ah, tapi ya ketika diadakan uji coba, coba Watson ingin membuktikan bahwa eh, jiwa manusia itu sebenarnya sangat atau peristiwa kejiwaan manusia itu sangat tergantung dari stimulusnya nggak ada peranan yang kayak tadi inside, pemikiran mendalam atau apa ya atau ada apa nak tadi ada dada proses nilai-nilai yang ada dalam diri kita atau kebutuhan-kebutuhan diri kita nggak ada semuanya itu dari luar contohnya yang Watson ini jadi Watson ini memberikan contoh bayi bayi itu lihat uh, hamster hamster dia itu enggak takut, tapi dia lakukan tuh uji coba. Setiap bayi lihat hamster, ya, hamster boleh diubah jadi kucing kecil, tapi uh, hamster ya hamster putih. Maka dia pukul tukong, dong, wah bayinya teriak lagi. Padahal awalnya bayi itu nggak takut. Takut adalah peristiwa kejiwaan, nggak fobia bahkan. Setiap ada hamster putih yang mendekat, dipukulah ke bayi, pukulah gong, dong. Waduh, uh, takut ya. Bayi yang awalnya lihat hamster itu seneng gitu ya, eh uh, gitu ya, iya imut pengen main sama hamster karena setiap ada hamster kemudian dia uh, ini dalam penelitiannya dipukulah gong ya, jadi kaget dan takut, maka ya sesudah beberapa kali percobaan itu bayi itu loh ya bayi itu lihat hamster itu jadi takut padahal sudah nggak ada gongnya. Hmm. How come? Bagaimana peristiwa kejiwaan itu bisa terjadi seperti itu? Tadinya dia Peristiwa kejiwaan yang ada dalam diri dia, dia nggak takut tuh dengan adanya hamster, tikus putih. Tapi kenapa dikasih stimulus, dikasih perangsang ya berupa gong tadi, lah, dibiasakan tadinya pukul, pukul, loh jiwanya jadi berubah. Berarti bener dong jiwa itu karena terjadi peristiwa kejiwaan itu karena adanya stimulus ya stimulusnya apa? Maka itulah ya, jiwa itu bereaksi gitu. Nah ini menurut teori ini ya. Nah nanti nanti teori yang lain berbeda lagi. Makanya bagaimana eh, kita itu menilai kejiwaan seseorang itu ya masuk di dalam kendaraan apa kita menilainya itu. Tapi yang sangat berkembang sekarang adalah humanistik yang minggu depan kita bahas itu karena memanusiakan manusia maka eh, itu yang betul-betul eh, dipakai sampai sekarang. Oke, lanjut ya waktunya sempit ya, lanjut. Ya. Selanjutnya itu tadi berarti menurut stimulus dan respon. Jadi kalau melihat peristiwa kejiwaan apa tadi misalnya ya, melihat gadis, melihat kenapa seseorang itu jatuh cinta, kan rasa, rasa kan peristiwa kejiwaan. Cinta masuk dalam emosi, ya, atau perasaan yang 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 level tinggi ya itu namanya cinta ya kenapa seseorang jatuh cinta ya kalau menurut teori ini teori asosiasi ini aliran menurut alur aliran asosiasi ini ya karena apa yang dia lihat dia melihat gadis yang cantik, maka dia jatuh cinta. Apa yang dia lihat, dia dengar. Jadi berdasarkan stimulusnya. lo berdasarkan stimulus nggak ada karena insight karena sudah paham dengan kepribadian dia udah oh, ada pokoknya karena stimulus apa yang stimulus itu berarti apa yang dia lihat apa yang dia dengar ya apa yang dia rasakan, apa namanya alami itu membuat peristiwa kejiwaan terjadi pada diri dia jadi hanya sekedar lihat gadis cantik tuh dia bisa jatuh cinta dia bisa merasa berbunga-bunga ya Ya, itu ini, ini 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 menurut teori asosiasi ini dan ini memang ya banyak terjadi ya buktinya ke remaja-remaja begitu toh, enggak oh, kenal ya, lihat kok cantik ya, hatinya berdebar-debar ya. Nanti kita akan bahas di dalam peristiwa kejiwaan yaitu perasaan ya, tentang perasaan dan emosi. Oke, selanjutnya saya pikir paham ya. Nah, teori ini aliran bukan teori tidak lagi aliran aliran itu berarti teori-teori masuk ke situ aliran behaviorisme ini dia ini malah parah sekali dia ya. memandang jiwa itu betul-betul seperti mesin jiwa itu bukan karena kesadaran ya tapi semuanya itu refleks karena latihan jadi refleks karena latihan itu ya itu disebut dengan, ya bukan disebut itu masuk di dalam aliran pihak teorisme. Begitu kok, maksudnya bagaimana? tahu teori ini jadi ya tadi sama ya. Watson itu juga masuk ke pihak teorisme ya, jadi melihat manusia itu dilihat dari tingkah lakunya. Jadi ini disebut ilmu jiwa tanpa jiwa. Manusia itu berkembang berdasarkan kebiasaan hanya Saya kasih contoh ya. Bagaimana aliran ini memandang jiwa? Bagaimana? Jadi teman-teman kamu jangan bingung. Aliran asosiasi ini juga masih masuk di dalam biaya. Masuk, masuk di dalam pihak makanya di dalam bukunya itu enggak ada ya. Di dalam bukunya Profesor Bimo Walgito, asosiasi ini tidak tidak dibahas tersendiri karena dia itu masuk di dalam behavioris. Tapi kalau di buku yang lain, disendirikan supaya mudah paham. Nah ini masuknya ke kendaraan. Ini enggak jadi aliran sendiri. Ada yang menyatakan ini masuk ke kendaraan behavioris. Ya makanya behavioris yaitu tadi menganggap jiwa itu hanya karena stimulus dan respon tadi loh. Enggak ada insight, enggak ada nilai yang ada di dalamnya, enggak ada pemahaman yang ada di dalamnya gitu. Iki. Baik. Begitu ya. Ini saya itu nggak konsen tuh bingung ini loh. Mas Nasruwo ini baru masuk. Tadi kesepakatannya kalau telah 30 menit kan tidak masuk. Nah, cuman kadang ibu itu masih nggak tega ya, karena sangat sulitnya sinyal toh kok sampai telatnya lebih 30 menit gitu. Ya, Oke. Okay. Baik, lanjut. Karena bukan mendasarkan jiwa pada kesadaran, tapi ini teori yang terakhir ya. Nah, tapi menja mendasarkannya pada apa? Pada tingkah lakunya. Ya. Ini didasarkan manusia itu berkembang didasarkan pada kebiasaannya, pada refleks, gerak refleksnya, gitu ya. Sehingga kalau menurut aliran ini Manusia itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya jelaskan meeting kemarin waktu manusia dan lingkungan yaitu tentang teori empirisme. Itu masuk ke kendaraan ini teman-teman, empirisme memandang bahwa jiwa, jiwa manusia itu seperti kertas putih yang kosong yang itu semuanya itu karena lingkungan saja. Karena stimula stimulus dari lingkungan saja bisa terbentuk. Seperti jiwanya, guru ini enggak ada karena kemauan, karena motivasi dalam diri, karena nilai-nilai yang tertanam pada dirinya enggak. Kenapa seseorang memiliki jiwa pendidik? Misalnya, itu karena bentukan lingkungan, karena stimulus dari lingkungan. Nah, itu seperti itu ya, sudah uh, ya, karena seperti itu ya. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan ini sudah saya jelaskan, saya pikir cukup ya. Nah, kertas kosong ini kalau di dalam Islam maksudnya suci bersih. Tapi kalau di dalam teori behaviorisme ini maksudnya bukan suci putih, apa, bukan berarti suci atau bersih, bukan teman-teman. Tapi maksudnya nggak ada bakat. Ya, nggak ada bakat, nggak mengakui adanya bakat, nggak mengakui adanya fitroh. Ya, fitroh mentauhidkan Allah seperti yang saya jelaskan. Tapi semuanya kamu jiwanya seperti apa, ya seorang uh, se jiwanya ya seperti apapun itu karena lingkungan, pengaruh lingkungan. Kepribadianmu seperti apa, sanguinis begitu ya, kemudian kloris, ya, kalau kemudian flakmatis, ya, koleris maksud saya flakmatis, Flagma kemudian melankolis itu karena lingkungan. Ya, karena lingkungan. Kalau menurut aliran ini, karena stimulasi dari luar tadi itu, kalau menurut aliran ini, bukan karena uh, ada memang apa ya apa potensi itu, potensi yang ada di dalam begitu. Kenapa kalau kepribadian itu masuk di dalam hal yang permanen, teman-teman dibanding karakter? Kalau karakter itu kan terbentuknya dari pembiasaan lama-lama jadi sifat kalian. Nah, sifat itu mengakar jadi karakter, jadi watak. Kalau yang kalau ini, kalau yang apa namanya kepribadian Anda atau temperamen Anda itu cenderung konstan karena itu terkait sama aliran darah ya. kelenjar-kelenjar yang ada di dalam diri. Jadi buatan pabrik. Ya, jadi kalau HP itu restore ya, kalau kamu restore, itu berarti balik ke rakitan pabrik yang aplikasi-aplikasi aplikasi kamu tambah sendiri. Itu enggak ada aplikasi yang kalian tambah-tambah sendiri, ya. Itu enggak ada, jadi asli pabriknya seperti apa? Oh, asli pabriknya itu sosmed, hanya tersedia ABC, misalnya, ya, tidak, tidak tersedia, misalkan sosmed-sosmed yang lain. Uh, itu namanya buatan pabrik ya sama kayak kepribadian emang emang dari dalam dirinya itu uh, manusia itu secara kepribadian itu diklasifikasikan keempat itu tidak karena terbentuk lingkungan saja tapi mengada makanya bersifat konstan itu karena ada aliran-aliran uh, terkait dengan uh, apa namanya kelenjar-kelenjar yang yang ada di dalam tubuh kita dan setiap orang berbeda. Kelenjar-kelenjar yang mengaliri tubuh kita yang membuatkan membuat kita mudah apa, jadi sosok yang kuat, apa, sosok yang ceria, apa saja yang milu itu ada kaitan sama desain pabrik fisik kita itu didesain seperti apa begitu. Baik masih ada waktu 15 menit. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar kalau ada kalau tidak ada saya selesaikan satu teori lagi. Ada enggak? Tidak ada ya? Ada? Ada ada? Nah, komentarnya di chat? Enggak ada. Baik. Karena enggak ada, waktunya masih satu teori lagi. Saya tambahkan satu teori lagi. Jadi eh, begitu teman-teman ada kendaraan yang tidak memanusiakan manusia itu seperti itu. Masa kok jiwa itu dianggap statis seperti mesin tuh ya behavior sih, ini teman-teman. Loong jiwa kok tergantung pada hal yang ada di luarnya. Ya bahwa ada peristiwa-peristiwa kejiwaan itu memang dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar. Iya, tapi masa sih hal-hal yang ada di dalam tunda. enggak? Nah, makanya, teori behaviorisme ini kemudian nanti minggu depan, ya, saya sampaikan itu dipatahkan atau dilawan oleh teori humanisme, memanusiakan manusia, ya, dilawan oleh teori itu. Kemudian, dari teori humanisme itu, ya, teridekan dari Kohler tadi, muncul teori kognitif, aliran kognitif, begitu ya baik saya lanjutkan satu teori lagi karena tidak ada yang tanya ataupun komentar sudah saya tebak ya ini berarti nggak belum baca sebelumnya ya kalau belum baca ya ini ya kurang 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 percaya diri kalau mau berkomentar atau bertanya psikoanalis nah, ini satu teori lagi psikoanalis biasanya teman-teman ya kalau baca di bukunya Bimo gitu itu nggak bisa langsung paham kalau nggak hadir kuliahnya. Hadir kuliah ya, wae kadang masih bingung ya. Nah, padahal mudah. Sekarang saya sudah menemukan cara menyampaikan pada kalian yang mudah. Apa toh itu aliran psikoanalis? Ini mashab ya yang kedua sesudah behavioris di dalamnya itu ada tadi gestal dan asosiasi Sebenarnya kendaraan besarnya itu tiga, teman-teman. Jadi jangan bingung. Yang paling besar ya, mazhab terbesar. Itu sebenarnya satu adalah aliran behaviorisme. Yang tadi memandang manusia seperti mesin, melihat jiwa hanya dari perilaku luarnya, gitu ya. Bahwa jiwa itu hanya disebabkan oleh stimulus yang ada di luar dia, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, gitu ya itu adalah behavioris kendaraan di dalamnya masuk tadi yang gestal masuk tadi yang apa asosiasi tadi kemudian yang kendaraan kedua psikoanalisis ini psikoanalisis ini yang kedua nah yang ketiga adalah humanis ini kendaraan terbesar terbesarnya tiga itu ya jadi nggak usah bingung sekarang kendaraan yang terbesar lagi yang kedua sebelum minggu depan saya jelaskan tentang kendaraan apa atau aliran humanis yang memanusiakan manusia menempatkan jiwa manusia sebagaimana proporsinya sekarang adalah psikoanalis apa ini psikoanalis apa bedanya ini psikoanalis dengan apa dengan yang sebelumnya Psikoanalis itu di didirikan oleh Sigmund Freud ya eh, udah tahun 856 ya teman-teman. Sudah Islam, berarti dulu kan Islam itu kan benar-benar jaya. Ya, kemudian habis itu eh, barat menguasai ya peradaban ilmu pengetahuan. Nah, ini dia berkembanglah ini. Jiwa itu terdiri dari menurut aliran psikoanalisis ini, jiwa itu terdiri dari Ken sayes dan engkang sayes. Jadi alam sadar dan alam tidak sadar. Nah, apa tahu bu maksud ibu? Kok alam sadar dan tidak sadar? Jadi maksudnya gitu ya. Saya jelaskan saja ini tulisannya tidak terlalu membantu. Slide-nya tidak terlalu membantu. Ya, saya stop sharing. Jadi begini teman-teman. Jadi jiwanya manusia itu ada alam sadar, ada alam tidak sadar atau bawah sadar, terdiri dari dua. Dan itu seperti gunung es. Gunung es itu sebenarnya peristiwa-peristiwa kejiwaan kita itu banyak disebabkan oleh ketidaksadaran atau refleks. Jadi kalau kalian lihat gunung es atau gunung lah, gunung es itu kan runcing begini ya yang runcingan sedikit ini, -ini yang sadar rata-rata perilaku kita itu karena nggak sadar karena refleks jadi kalau mau sedih itu nggak mikir diri dulu kenapa ya saya kok sedih nah kalau menurut psikoanalis itu begitu nggak mungkin orang itu sedih kok mikir dulu mau sedih itu mikir dulu tuh enggak kenapa saya sedih kenapa kok saya gembira enggak sedih ya sedih Ya, jadi yang di dalam jiwa kita itu ada yang refleks, ada yang apa namanya refleks itu berarti tanpa mikir, ya, ada yang melalui proses berpikir sadar masuk ke dalam sel-sel saraf -sel otak. Dan mayoritas peristiwa kejiwaan kita itu kalau menurut psikoanalis itu tidak sadar tidak sadar kita tidak kita sadari tidak melalui proses berpikir ya begitu kalau menurut teori ini saya lanjutkan jadi menurut teori ini teman-teman jiwa manusia itu terdiri dari tiga satu it dua ego tiga superego. It itu artinya insting, nafsu hayawani. Ya ingin berkembang biak, ya makan minum gitu ya, insting kita pokoknya. Itu namanya it. Jadi jiwa kita itu dibagi dalam tiga: it, ego dan super ego. Secara konsep, ya psikoanalis ini memandang jiwa kita itu sadar dan tidak sadar dan terdiri dari apa? it, ego, super ego. It itu artinya insting, insting seperti nafsu ya, nafsu kita untuk makan, minum, untuk ya berkembang biak begitu ya. Oke, memenuhi kebutuhan hasrat seksual. Ini maksudnya it. Lah, ada jiwa kita itu ego, yaitu akal pikiran. Jadi membaginya itu kalau kalau eh, apa namanya Ki Hajar Dewantoro kan cipta rasa karsa itulah jiwa ya enggak dia membaginya itu eh, cipta itu pikiran ya rasa ini ya ya rasa ya enggak ada di sini rasa terus karsa kalau dia enggak it ego super ego it itu nafsu kita ego itu pikiran atau akal kita super ego Ya super ego ini kalau kita terbentuk lewat alam masuk ke alam bawah sadar kita, yaitu norma atau aturan yang membuat kita tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Ya, masuk ke dalam alam bawah sadar kita yang dulu ketika masih kecil super ego ini terbentuk ketika ya dengan pembiasaan, oh nak kalau kamu bangun pagi tak kasih hadiah atau kalau kamu apa namanya pak misalnya disiplin gitu ya kalau kamu disiplin maka ibu senang bapak senang kamu dapat pujian misal itu terbentuk sejak kecil itu super ego ini sampai masuk ke dalam alam bawah sadar kita kita itu punya norma punya nilai Gitu ya, nah, untuk mudah kalian paham lagi, saya akan menganalogikan dengan ini: "Oppo, Bu, ini kalian perhatikan ya, jiwa kita itu seperti ini, jadi it itu seperti kudanya ya, kuda kan nafsu ya, jadi it itu kan nafsu, nafsu itu kan pengennya kemana-mana, enggak peduli halal, enggak peduli haram ya, enggak ya. nafsu itu kayak gitu toh." Ya kayak kuda ini toh dia kalau nggak dikendalikan kan pengen lari ke kanan ke kiri ke at, ya ke kanan ke kiri ya nggak karuan nggak mesti dia lempeng ya itu sama dengan it jiwa manusia bagian yang it ya nah jiwa manusia yang bagian ego akal pikiran ini ibaratnya adalah pakusirnya. Jadi pak kusirnya kan yang mengendalikan. Akal pikiran tadi loh, kita kan dikasih akal pikiran itu seperti itu disebut dengan ego dalam aliran psikoanalis, begitu ya. Nah, itu ego itu Ini kenapa? Dimas tadi udah masuk belum? Dimas tadi udah masuk belum, teman-teman? Sudah bu berarti sudah, ini lah ini, ya, telur. ini ya. kenapa dia ini mungkin sinyalnya bu oh ya sudah saya izinkan masuk, oh, masuk. ya baik teman-teman ya <tuh> saya lanjut ya nah, sampai sini bisa paham ya jadi eh, kalau menurut psikoanalis jiwa ada tiga ya jiwa ada tiga it ego dan super ego nah Eat, itu seperti hewan ini maunya kemana-mana tanpa kontrol, ya nafsu kita itu loh kan susah itu maunya ya maunya kalau nafsu kita ya nggak eh, peduli halal haram ya kita enak kita makan aja ya nggak peduli itu maaf itu eh, halal apa haram istri orang suami orang begitu kalau nggak punya nilai dalam diri kita kan. Ya, oh itu kan tetap dilakukan oleh nafsu. Ya. Tapi ingat ada ego yaitu akal pikiran. Ini di dianalogikan seperti uh, kusir yaitu yang mengendalikan nafsu tadi. Eh 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 ini saya haus, ada makanan, ada minuman, nggak ada orang. Eh eh tapi akal saya mengatakan itu bukan milik saya. Maka saya kendalikan nafsu saya. Yang saya pengen banget minum sama makan itu loh. Tak kendalikan dengan akal pikiran saya. ya yeah? That's not my right. Bukan hak saya. Enggak, enggak. Saya enggak mau. Hmm, itu Anda berarti uh, jiwa itu ada ego. Yaitu akal pikiran. Ibaratnya adalah Pak Kusir. Pak Kusir yang sedang bekerja mengendalikan kudanya seperti akal pikiran Anda, teman-teman, akal pikiran kita yang sedang mengendalikan nafsu kita. Kemudian ada yang namanya super ego. Super ego ini ya bisa kalian kalau kalau dianalogikan sebagai tali ini bisa, tapi lebih ke pacuan kuda, kalian tahu ada batasnya? Pacuan kuda ya, kalau saya analogikan sebagai tali ini, tali ini hanya membantu kusir ya. Saya analogikan aja, nanti saya ganti gambarnya menjadi ring dari pacuan kuda. Batas-batas, batas-batas wilayah yang boleh dilalui oleh kuda. Jadi super ego itu adalah nilai, norma, aturan, etika yang ada yang ada adalah yang sudah melekat, yang sudah menjadi pemahaman kalian. Ya, jadi nafsu ada nafsu di dalam jiwa kita, ada akal pikiran yang mengontrol, masih dibantu lagi adanya super ego, yaitu aturan sosial, aturan agama, aturan masyarakat, aturan moral dan sebagainya. Begitu ya. Nah, itu 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 menjadi ringnya, menjadi batas. Di mana kuda, kalau pacuan kuda, dia itu boleh um, boleh keluar dari daerah itu atau tidak Harus berada di dalam ring itu. Baik, karena sudah adan, saya pikir cukup ya. Kalau ada pertanyaan, dilanjutkan minggu depan. Dua menit lagi waktunya selesai. Tapi karena sudah adan ya. Mm -mm, sudah adan. Mari ini referensinya. Ya, Bimoal Walgito, Kartini Kartono, Peti, Surya Brata, dan Ahmadi. Baik teman-teman, terima kasih sekali karena azan. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.